Okey, assalamualaikum guys. Hari ni 28 Januari 2019. Hari Isnin hari ni. Okey sikit kan. Okey, pagi ni dah hantar spa tadi. Sekarang 7:30 nak menuju ke area-area MRTC. Nak kerja. Masuk kerja pukul 8. Jom sah office hour kan. Okey, kalau kau orang perasan ada satu vlog saya masa saya hantar umrah umi saya lah. Hari Jumaat rasanya. Okey, pada Jumaat tu saya nak upload video ke dalam YouTube lah ke YouTube, tapi rupanya saya teredit video tu sampai 1 jam. That mean lepas daripada habis vlog tu rasanya dalam 7 minit je yang ada konten. Lepas tu sampai selepas itu dah semua dah gelap, tak ada suara, tak ada gambar, tak ada video. It's my fault. Sebab tersalah ini. Jadi dah boleh, kalau korang sebenarnya korang nak tahu, kalau katakan korang nak buang benda tu ke, contohnya korang punya video tu, korang dah upload dekat YouTube. Lepas tu nak buang part-part yang korang tak nak. Contohnya daripada 5 minit ada yang dekat minit 2.05 saat. Situ ada part yang korang nak buang. Boleh bang, tak ada masalah. Korang pergi balik dekat edit video. Lepas tu boleh trim lah video tu. Tadi bolehlah pilih mana satu nak buang semua. Tapi masalahnya dia akan ambil masa sikit lah. Dia akan ambil masa sikit untuk dia edit semula. Untuk YouTube edit si korang punya vlog tu. Kalau dah upload tak payah buang. Biarkan je. Kadang-kadang kita dah ada view kita kan. Kadang-kadang dah first upload tu je dah view sampai 100 lah. 100-200 lah. Macam aku 100 tu dah banyak dah tu. Contohlah kita rugi kan, tak nak upload. Tak nak upload kali kedua, delete yang tu, tak nak upload yang tu. Melainkan kalau korang ada typing error yang memang amat perlu, amat penting untuk korang nak edit semula kan. Tapi kalau nak buang mana-mana footage, atau korang rasa macam aku lah, aku teredit salah kan, boleh je korang pergi kat button edit video. Tapi itu untuk creator lah, creator ada. Tapi untuk macam user biasa tak ada lah. Kecuali kalau korang register dan pernah upload satu video, kau boleh nampak benda tu. Try lah. Tips. Okay, pukul 8.55 dah. 8.55 nak sampai pagi dengan Izwan Arif. Tadi dengan dia. Dia kata dia pun free pagi ni. Cuma pagi tadi dia ada briefing sikit. Nak minum kejap. Selesai makan pagi dengan Izwan Arif. Dia siap bagi mangga je, dua biji mangga. Mangga, basah mangga dia bagi. Dua biji dia bagi. Alhamdulillah. Kurang sikit eh. Kita kena peram sikit lah. Petang nak ambil Asfa sekejap lagi. Duit nak ambil dia pun sebenarnya. Saya ada masalah dengan saya punya handle GoPro ni. Dia punya klik tu patah. Nanti mungkin dia akan goyang macam keadaan sini lah. Goyang dia akan lebih shaking dia. Bukan shaking ni, apa nama eh? Vibration. Vibration mungkin akan lebih ketara je lah. Okay guys, I'm so sorry kalau korang bergegar video tu kan. Okay, untuk petang ni nak pergi ke, saya terlupa sebenarnya asalnya tadi nak pergi ke apa ni, kedai basikal. Basikal elektrik tu, e-bike dekat, basikal dia tulis e-bike lah, dekat Limungan. Tapi bila pergi kan balik, better ambil
amnesia maksudnya. Jadi bila amnesia ni boleh serah, boleh serahkan terus dekat klien lah. Okay, ambil aspal dulu. Try call kedai printing dulu. Memang ada set belum? Hello, Assalamualaikum. Hello. Nak tanya album dah set ke belum eh? Camcrom Production. Siapa? Camcrom. Camcrom dah set. Ada repair lah. Ada repair? Alright, okay, okay. Belum siap lagi, jadi kita tukar plan. I have some stories to tell. It's about my GoPro. Kita dah macam ni. Aku ada 3 GoPro dah sekarang. First GoPro aku adalah GoPro Hero 3. Kan, Hero 3. Okay, ni nanti dulu. And then satu lagi ni Hero 4. This one is Hero 4 Silver. Ada monitor belakang dia. Okay, Hero 3 ni rosak masa dekat Pahang. Aspa ambil GoPro ni terjun dalam kolam tanpa ada pasang casing apa-apa pun. Burn, habis, tak boleh buat apa. Tapi saya simpan juga. Bateri dia pun okey. Ada dua lagi bateri dia okey lah. Dan satu lagi, yang ni GoPro Hero 4. This one is paling baru rosak. Tuan nampak tak lens dia? Lens dia pecah kan? Tuan goyang kan? Angin tiup lah. Okay, lens dia pecah. Masa ni saya kayu basikal yang belakang lah. Pedal dia slip. Pedal dia slip sebab skru tak betul. Lepas tu GoPro ni ada dalam saya punya bag belakang. Saya jatuh tertiarap macam ni kan. Jatuh terlentang dan kepala kena dekat tar. Adalah sikit dalam panjang ni kot. Darah keluar. Pedal sebelah tak ada. Balik rumah. Habis tu takkan nak naik Grab. Okay, jadi sekarang yang aku pegang ni adalah GoPro aku yang ketiga. Aku tak pernah beli GoPro yang baru. Semuanya aku beli second hand. Nombor satu, aku beli dalam harga RM500 lebih. Nombor dua, GoPro Hero 4 dalam RM700 lebih. Masa tu mahal lagi. Then yang aku pakai sekarang ni RM450 je. Siap dengan seri. Semua second. Okay, masa tu aku beli pun dengan kawan-kawan juga sebenarnya. Kawan-kawan dalam member GoPro Malaysia, KFB lah. Jadi, mana kamera nak pakai ke sini? Okay, kalau korang nak beli, better beli yang second dia. Aku suggest lah. Kalau bajet lah, kalau ada duit, beli Hero 7 lah. GoPro senang kot. Kau nak pergi mana-mana pun, kau still bawa dia kan. Okay guys, sampai sini saja vlog saya ini. Kita jumpa esok lagi eh. Dan nak maghrib balik ni. Assalamualaikum.